Sorry, tengah WeChat sekejap. Okay. Saya Syahir Zisam. Syahir Zisam Samad. Sekarang saya tengah buat photoshoot untuk WeChat. Apa yang istimewa tentang WeChat? Inilah keistimewaan dia. Whereby bila saya ada WeChat ni, saya tak pernah rasa kesunyian. Dan sentiasa ada benda untuk ketawa, ada benda untuk berborak. Keistimewaan dia bila kita dapat berinteraksi dengan peminat. Kadang-kadang peminat ni kita takut kita macam salah type message, nanti dia punya message jadi lain. Jadi kita ada push to talk. Senang je bila kita push to talk ni, kita boleh dengar suara dengan intonasi yang tepat supaya apa yang kita cakap ni tak salah tafsirkan. Senang. And then yang push to talk ni pula yang Sam suka, Sam selalu pakai pasal dia kadang-kadang kita just like nak tahu apa orang cakap, kita just tekan and then dia bunyi dia akan keluarlah apa yang orang record, apa yang orang cakap tadi tu kan. But kalau ada orang kat sebelah kita ni, kita nak rahsia kita sikit kan, kita just taruh kat telinga dan apa yang keluar kat speaker ni tadi dia terus off, dia terus macam bisik kat telinga kita ni. Jadi orang sebelah pun tak tahu apa kita cakap kan, senang sikit privacy. And yang Sam suka dalam ni, dia punya group chat. Macam Sam kerja dengan production team ramai-ramai, kadang-kadang kita tak ada time nak discuss apa kita nak buat untuk scene next ni ke apa ke. So kita boleh just simply buat group chat dan kita akan chat between us lah, yang the production team tu. So benda tu sangat membantu lah. Okay, yang Sam selalu pakai dalam WeChat ni, Sam selalu pakai definitely moments lah. Pasal moments kadang-kadang kita boleh tengok siapa kawan-kawan kita, apa dia tengah buat, apa yang dia postkan gambar, kita boleh tengok. So macam fun lah, mana yang kelakar kita akan gelakkan orang, mana yang sedih kita akan menangiskan untuk orang, you know, benda-benda macam itu. But sangat fun. Sam suka emotions yang ada dalam ni. Dia punya emosi, dia punya gambar-gambar, muka-muka, memek-memek muka dalam ni. Kita boleh add tau apa emotions yang kita nak taruh. Sangat senang. Kadang-kadang ada satu emotion yang kita tak tahu nak sampaikan pun, kita boleh cari muka yang macam mana kita nak sampaikan. Dia macam-macam ada. And kalau korang tanya Sam, kenapa kena pakai WeChat ni? Sam rasa dah lah senang. And then dia free. Tak payah bayar apa-apa seumur hidup. So why not? Kan? Apa kata korang dapatkan WeChat ni dan add Sam punya account, official account. Jom kita check. Seronok sembang bersama. Jom WeChat.